Saudara, puluhan pekerja sosial yang terdiri dari pekerja sosial masyarakat, program keluarga harapan dan Tagana Kabupaten Kampar berkumpul di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, di mana para pekerja yang hadir mengikuti kegiatan jalin keakraban dan solidaritas sesama pekerja sosial di Kabupaten Kampar. Bertempat di halaman kantor Dinas Sosial, puluhan pekerja sosial mengikuti kegiatan keakraban dan solidaritas sesama pekerja sosial di Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan turut hadir PJ Sekda Kampar, Yusri, didampingi Kepala Dinas Sosial Zamzami Hasan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Kegiatan yang ditaja Dinas Sosial Kabupaten Kampar ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat pekerja-pekerja sosial yang ada di Kabupaten Kampar, yakni para pekerja sosial yang terdiri dari pekerja sosial masyarakat, program keluarga harapan, dan Tagana. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ini diketuai langsung oleh Penjabat Sekda Kabupaten Kampar, Yusri. Yusri mengatakan, adanya organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat merupakan suatu penyatuan integrasi antara seluruh pekerja sosial karena dengan bersatu, maka para pekerja akan menjadi kuat untuk bersama-sama membantu masyarakat dan membangun negeri ini dengan baik. Ditambahnya lagi penanganan bencana akan selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama. Pekerjaan sosial ini harus dicintai dan didalami dengan bersama dan saling menguatkan sehingga dapat dekat dengan masyarakat. Yusri juga mengatakan, akan tetap berkolaborasi untuk membangun negeri serta saling menutupi kekurangan agar masyarakat bisa terayomi apabila ada bencana datang. Acara aku telah sana, Bu. Itu penyatuan integrasi nama Pak Muhammad. Apa mau sabui? Kalau awak berjalan sawang-sawang, lama awak. Tapi kalau bersama, tidak ada kawin, tidak ada lunak, paisodore. Kadang-kadang tiba Tagana mancing tebonam, kawan yang lainnya tidak hadir. Jadi sama-sama hadir lah, ya, sesama bendera Dinas Sosial lah. Tapi mungkin dia alun dulu ada ketua IPSM lain dah. Iko ke depan sama-sama wah. Tujuhnya. Tidak ada PKH, tidak ada TKSK, tidak ada Tagana. Hah? PSM. Soci bendera awak kini IPSM Kabupaten Kampar punya awak organisasi. Yo ndak awak dipandang sebelah mata ruang ngoro. Kadang-kadang kan ndak ditahu gua ruang ngoro ndak. Yo. Ndak tahu gua kadang-kadang. Yo luponyo. Ha kini ada ketua. Ha jubo ndak ditahu gua kini. Ya ndak. Ambo selaku ketua mantau awak gua. Ambo selaku ketua ambuan tahu apa-apa pasodo. Yang punya power awak sama-sama gini. Gini enggak? Sama-sama kita, bersama kita membangun negeri, bersama kita bekerja. Padahal kojo macam tadi itu. Pay mendata orang pada yang baca sama awak, enggak? Kadang bos sulung bisu bopong bercakap tuh. Mesti jo bisa menyampai program gua. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Zamzami Hasan mengatakan, dengan hadirnya pekerja sosial di tengah-tengah masyarakat, tentunya akan mengobati rasa sedih bagi masyarakat. Pekerjaan ini sangat mulia dan terhormat, di mana saat ini bantuan pemerintah juga sudah cukup banyak, tentu perlunya masyarakat untuk mengawal agar tepat sasaran. Zamzami Hasan menegaskan, untuk kegiatan seperti ini akan terus diadakan guna memperkuat keakraban antar pekerja sosial. Kami berharap kepada pekerja sosial masyarakat Kabupaten Kampar, terutama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita berharap dengan adanya ini terjadi keakraban dan solidaritas yang merupakan kita di lapangan menjadi hal-hal sosial. Kita satu suara dan kita satu tim untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Belum saya mungkin sudah ada yang merencanakan ini dari sekali sebelumnya, sehingga ini hanya sesuatu.
Pada kesempatan tersebut ditampilkan juga drama terkait PKH dan keluarga penerima manfaat dengan tema PKH merupakan bantuan masyarakat, di mana PKH punya komponen kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Penjabat Sekda Kapkampar Yusri juga berpesan kepada para pekerja sosial yang ada agar dapat menjaga moral selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Kabupaten Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.